Sementara itu, Ketua Komisi 2 Awan Subarkah meminta retribusi yang sejatinya dimulai tahun 2023 untuk ditunda hingga tahun 2024, mengingat Disnaker Transkalsel sudah melakukan penarikan retribusi. Adanya perbedaan ketentuan antara peraturan daerah dan surat edaran wali kota soal retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran membuat pengusaha perhotelan di Banjarmasin merasa terbebani. Penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR contohnya, dalam Perda nomor 23 tahun 2012, ditentukan besaran retribusi dihitung per tabung, sedangkan di surat edaran wali kota besaran ditentukan berdasarkan liter hingga kilogram. Meski pembayaran dilakukan per tahun, jika diperlakukan berdasarkan ketentuan surat edaran itu, jelas membuat pengusaha perhotelan merasa terbebani lantaran penggunaan APAR untuk penanganan pertama kebakaran di satu hotel cukup banyak. Adanya perbedaan ketentuan retribusi ini disampaikan langsung oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Kalimantan Selatan, Hajah Rosali Gunawan, di hadapan Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin saat mengikuti rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu di gedung DPRD Banjarmasin. Itulahnya. Ternyata setelah kami teliti, antara Perda dengan surat edaran wali kota itu ada kesalahan tulisan atau hitungan, saya nggak tahu. SE-nya itu mungkin salah ketik kah, sehingga kan ini kan sudah beredar. Kan ini menyebabkan jadinya anggota kami hotel-hotel jadi keberatan. Berapa sih ibunya harus dibayar? Contoh ya, kayak APAR itu di Perda itu tertulis per kilogram, per tabung itu 10.000 per tabung. Sedangkan di SE, surat edaran, itu 10.000 per kilogram atau per liter. Nah kan beda, satu tabung itu ada yang 3 liter, ada yang 5 liter, ya kan? Nah, terus ada juga yang pakai kilo ya, yang ukurannya pakai kilo, itu ada yang berapa kilo lah kayak gitu. Jadi kan kekeliruan ini yang menyebabkan Hajah Rosali menambahkan kekeliruan ini sangat memberatkan pihaknya. Di samping soal itu, Hajah Rosali juga merasa terbebani dengan adanya tumpang tindih penarikan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota sama-sama melakukan penarikan. Pihaknya menginginkan pembayaran dilakukan salah satunya dan berharap menjadi perhatian pemerintah melalui pihak DPRD Banjarmasin. Risna Banjar TV.